Halo halo guys, kembali lagi di Michikigo. Jadi di video kali ini kita bakalan mainin serial game Welcome to Calamity. Arif dan Agung bertemu kembali. Jadi ini adalah cerita terusan dari kedua orang yang bernama Arif dan Agung ya teman-teman ya, yang sebelumnya mereka tersesat di beda daerah. Dan mungkin di cerita kali ini mereka akan bertemu kembali, dan gue juga nggak tahu gimana ceritanya. Jadi kita lihat aja keseruan dari game ini teman-teman ya. Jadi sebelum videonya dimulai, gue mau ngingetin buat teman-teman semua untuk subscribe guys, dan juga like videonya, dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian dapat kabar-kabar dari video terbaru gue. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia nonton di channel Michikigo sampai sekarang. Gue doain kalian sehat-sehat selalu dan menambah rezekinya teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita gaskeun mainkan. Let's go. Ya, ada sebentar iklan, kita langsung tutup aja. Lu di mana, Rip? Rip, maafin gue ya, Rip. Maaf ya. Rip, tolongin gue, Rip. Gue habis ini, Rip, kecelakaan kereta, Rip. Tolongin ya. Tolongin ya, kata si Agung. Oke, oke. Sekarang kita jadi karakter siapa, gue gak tahu, tapi sepertinya ini ada angkot teman-teman, berarti kita adalah menjadi si Agung teman-teman ya. Oke, kita juga nggak tahu ini ada di mana posisinya, tapi kita lihat dulu sekitar ya teman-teman ya. Tapi ini kayaknya pencerahan HP gue nya terlalu gelap. Nah segini enak, di kalian mah aman ya, aman. Oke, di sini ada pom bensin, kita bisa loncat, kita bisa lari. Oke, kita bisa lari. Oke, di sini ada orang, bisa diinteraksi. Halo Pak. Pak GS. GS. Nama di bajunya GS ya teman-teman ya. Oke, kayaknya kita harus ke situ teman-teman. Kita harus interaksi di sebelah situ. Rip, tadi gua udah share lokasi. Kira-kira jauh nggak Rip? Ya Gong. Tunggu, gua masih di pom bensin. Kira-kira sejaman lah kalau lancar. Oh ini si Arif. Emang lu nanya apa Rip? Mobil gua kan udah nggak ada. Kalau bisa cepetan Rip, jangan sampai sore. Ntar kalau sampai malam gua di sini, gua bisa dikejar-kejar setan lagi. Udah, tunggu aja. Gua mau ke toilet dulu. Oke, kata si Arif, tunggu aja. Gua mau ke toilet dulu. Kita harus ke toilet dulu, teman-teman. Mudah-mudahan di toilet ini gak ada apa. Oke, ini di perspektif si Agung ya, teman-teman ya. Yang dicerita kemarin kita tersesat di stasiun Calamity. Oke, okay. Yap. Ya Agung lagi main game teman-teman sambil nungguin mungkin ya. Oke, okay. Sambil nungguin si Agung dia main game. Nah, sedangkan sini keadaan si Arif lagi di pom bensin. Oke, okay. Sepertinya udah selesai dia untuk buang airnya ya teman-teman ya. Armin gua kayaknya kejauhan. Oke, okay. Oke, okay. Awas banyak orgil. Banyak orgil nggak tuh? Ini kita lihat dulu teman-teman. Di sini ada apa ini? Jaulin. Oke, okay. Oh dijual di balik itu. Jadinya jaulin. Oke. Okay. Kita lihat sekitar dulu aja teman-teman ya. Di sini ada ya tukang dagang baper kebab. Baper kebab, siap kebab baper. Terus ini ayam goreng. Apa ini? Union Broster Chicken Boxes set 2 piece box, itu satu box satu wing satu, oh ini ya satu breast satu wing satu dada satu sayap katanya, dan satu apa itu tik itu paha kali ya, leg paha, tik ceker kali ya apa leher gitu. $5, buset mahal amat. Boleh chickennya, ya ampun gepeng-gepeng gini teman-teman chickennya. Oke, ini sama sih sama ya, langsung aja kita interaksi deh untuk kebabnya, kebab baper. Oke, oke, ada yang aneh teman-teman ya, langsung aja kita interaksi di sini. Hah, banyak orang gila. Ah, yang coret-coret tembok ini aja kali yang gila. Orang waras gak mungkin coret-coret tembok kayak gini. Iya betul, hanya orang gila yang coret-coret. Kenapa coret-coretnya harus di tembok? Coba ayo, kan banyak ya wadahnya ya. Kalau mau coret-coret ya di
buku aja atau di kertas koran bekas gitu kan. Terus langsung di lipet-lipet langsung dibuang gitu. Oke, ternyata kita kecikan juga nih. Pasti dah, kalau lo pengen makanan, pasti yang jual nggak ada. Kalau pengen makanan, pasti yang jual nggak ada. Emang kemana yang jual ini? Waduh. Bener juga, yang jualannya pada kemana nih ya? Coba, jangan-jangan pada ngumpet. Gak ada tuh, beku dingin tuh. Ada freezernya mereka. Oke. Gue juga nggak tahu harus kemana ini. Di sana ada halte, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Lowongan supir angkot, siap. Oh, ini buat mini game-nya kali ya. Dapetin koin. Warung sate enak banget, 10 km. Gak mau gue balik lagi. Kayaknya kita harus ke sono, teman-teman. Warung sate enak banget gak tuh? Oke, ini pom bensin. Gak kelihatan ya, Pertalite kayaknya itu. Oke. Kita kayaknya harus ke abang-abang ini dulu nih. Halo, Bang. Bang, yang jual kebab sama ayam goreng kemana? Anu, tadi mereka dikejar-kejar orang gila sampai ketakutan. Gak tahu kenapa belum balik. Kejar-kejar orang gila, berarti benar-benar di sini ada orang gilanya, teman-teman. Waduh. Iya, 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 salah gua. Kredivo aja. Bukannya mencet ya. Lari, dodol. Kredivo aja. Oke, kita ulang lagi teman-teman, sebentar. Kamu suka. Oke, kita dikejar tadi gua salah. Gua enggak mencet lari, kayaknya kita harus lari teman-teman. Dan gua enggak tahu harus kemana. Dia ketawa-tawa terus dia. Iya, 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 katanya. Angkot, angkot, bukan. Kita harus kemana, coy? Apakah kita harus lari ke jalan raya ya? Ya juga nggak ada petunjuknya. Tadi tukang pom bensinnya larinya ke WC kayaknya ya. Apa kita harus ke WC ya? Kita masuk ke WC kali ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi mainkan. Pakai kredivo. Sabar teman-teman ya. Oke, oke. Oke, kabur, kabur bro, kabur bro. Gak ada, gak ada. Gak ada, gak ada. Bukan ke sini. Apakah kita harus kabur ke suatu tempat? Ke sana apa? Gua nggak tahu ya teman-teman ya, apakah bener ini kita harus kesini? Buset, dia ngejar sampai sini coy. Waduh, gua nggak tahu ini bener apa enggak teman-teman ya. Gua nggak tahu harus kemana. Soalnya di pom bensinnya nggak ada yang bisa diinteraksi. Nah, situ ada pelang tuh. Pelang apa itu? Bener-bener kejar orang gila dong. Coba-coba itu baca. Alas Kramat Kalimedi. Oh ya. Oke, kita kan mau ke si ini ya, Ci Agung ya. Kita harus ke Kalimedi. Berarti ofisialnya kita harus jalan kaki, teman-teman. Kiri tadi ke Kramat, gak tau kemana ke Kramat tuh. Oke, untung aja di sini ada fitur lari, teman-teman ya. Oke, ke lurus Warung Kidul, Merawung Kidul. Oke, kita ke sini aja ke kiri. Karena tujuan kita ke stasiun Kalimedi. Gila, dikejar dong sampai sini dong. Waduh, apa kita harus ke flyover nih? Flyover gak? Flyover lah. Flyover, flyover. Masih kejar teman-teman. Masih ngejar, masih ngejar. Masih ngejar, masih ngejar di belakang. Masih ketawa-tawa lagi. Oke, oke, oke. Oke. Ternyata benar ya. Si Arif harus jalan kaki dong. Ke stasiunnya. Gak tahu mobilnya kehabisan bahan bensin apa bannya pecah ya itu ya. Harusnya sih habis bensin ya. Oke, oke, oke. Ini di jembatan layang. Coba kita lihat ke arah sana. Mudah-mudahan nggak ada mobil ya. Ya juga. Ini kan jembatan kayak jembatan layang jalan utama gitu teman-teman ya. Salah jalan. Loh. Bentar. Bentar. Harus kemana kak itu? Ribet banget. Gue nggak tahu tuh guys. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi. Katanya salah jalan. Ada yang salah kah tadi, harus turun kah apa gimana ya? Coba kita perhatiin lagi ya sama ya, untuk pelangnya itu. Ke stasiun Kalimedi kemana? Apakah harus kita lewat bawah ya? Ya juga ya. Lewat bawah kali bang? Ya juga sih. Kalau kita udah bener kan itu tadi ke arah stasiun Kalimedi. Nih, kita lihat ya. Mana nih? Kalimedi lewat jalan tol. Tuh kan, lewat jalan tol bener. Sini, sini. Kita lihat lagi nih. Itu ke kanan nggak tahu ke mana tadi, Kramat Kidul ya.
Sukalimedi lewat jalan tol, bener kan? Oh, lewat bawahan kali. Oke. Jangan lewat atas berarti ya. Lewat bawahan jembatan tol ya. Soalnya kan kita nggak mungkin ya. Memang sih kalau di dunia nyata kita nggak boleh jalan kaki di tengah jalan tol, teman-teman. Oke. Gue juga nggak tahu ini bener apa enggak. Kita ikutin aja jembatan ini mungkin. Mungkin ya, itu ada apa lagi tuh? Pembatas jalan kah? Oh. Ini aja kita lewat jalan kereta ya. Iya, bener juga. Oke. Ini pasti mengarahnya ke stasiun sih, harusnya sih. Harusnya ya, teman-teman ya. Oke, udah bener kayaknya nih. Nggak ada pelang jalan. Masih lurus, Dodol. Apa ke kanan ya? Oke, teman-teman, kita udah di sini lagi ya. Kita nanti cobain pas di rel itu kita coba ke kanan ya. Harusnya sih kalau ngikutin rel itu kita harusnya ketemu-temu tuh di stasiun, bener nggak sih? Bener kan? Nah, kita ke kanan sana coba. Coba ya, aku juga nggak tahu nih bener apa enggak. Soalnya tadi ke kiri sana salah jalan katanya. Nah tuh di jauh tuh kayak ada selewat apa tuh? Oh bukan. Apakah benar? Untung aja di sini kalau salah jalan tuh nggak di jumpscare temen-temen ya. Biasanya kan kalau game ini kan kalau salah jalan. Salah. Oke, gue ulang lagi ya sebentar. Oke guys, kita ulang lagi. Karena gue nggak tahu nih kenapa salah mulu ya. Ntar iklan dulu. Dan gue juga nggak tahu kemana ini. Ini orang gilanya ketawanya gitu mulu. Gue juga nggak tahu kenapa. Kita bisa naik angkot kita nggak sih ya? Kita coba ya. Kita coba dulu. Kita coba dulu, kita pancing ke sini. Pergilnya. Oke. Kita putar. Kalau kita putar ke belakang pom bensin bisa sih. Iya. Kita putar ke pom bensin aja teman-teman ya. Dia ngejar kita mulu tuh. Dan larinya cepat banget. Itu kayak The Flash. Nah, dia kan, dia. Waduh, bentar. Oke teman-teman, kita masih kejar-kejar nih. Waduh, ini gimana ya? Dia ngikutin radius kita teman-teman. Bentar. Sudah keluar belum? Oh, kita pancing keluar dulu ya. Oke. Oh ya, benar. Kita pancing keluar dulu. Dia ketawanya gitu banget sih. Oke, kita lewat sini. Kita coba naik mobil teman-teman ya. Oke, bisa. Oke, let's go. Biar cepet aja. Nah, ini kayaknya kita memang harus naik mobil kayaknya teman-teman ya. Naik mobil lewat jalan tol gitu. Oke, bener ya. Berarti tadi kita udah bener, cuman salahnya kita itu jalan kaki. Oke. Yes. Mantap. Akhirnya kita bisa kabur dari genggaman si orang gila itu teman-teman. Ah! Fast for you. Itu sedikit adegan ya guys ya. Masih di dalam cerita itu. Sebenarnya si Arif ini jago untuk menyetir teman-teman. Dia adalah salah satu anggota Fast for you. Bisa freestyle gitu dong. Jauh kan? Ketinggalan kan? Nah gitu. Oke, itu sebagian dari adegan ya teman-teman ya. Oke. Coba, apakah masih jalan? Masih salah jalan? Yes, benar teman-teman. Gue udah ke kanan, ke kiri, kemana jalan kaki. Salah jalan semua. Jadi memang kita harus bawa mobilnya sepertinya ya. Oke, kita lanjut aja. Ini malam, ini hari sudah gelap teman-teman. Kalimedi ke kiri ya. Lurus kemana tadi teman-teman tuh? Ini agak susah ya setirnya ya. Dia ada dua opsi gitu loh. Oke. Rem dong. Cihuyu. Apa itu? Apa sih? Cihuyui. Apa Cihui meren? Aduh. Kamu dipersulit aja kata-katanya. Waduh. Di sebelah kiri ada air. Oke, jalannya sudah mengecil. Hati-hati memang di game ini itu kencang banget mobilnya. Oke. Kita melewati sebuah jembatan ya teman-teman. Let's go. Itu ada orang apa siapa itu? Oh enggak, pelang-pelang. Sign jalan ya. Kita harus belok ke kanan katanya. Oke, sabar. Ini ada apa? Stop.
Oh, ada kereta katanya. Ada kereta teman-teman. Rip, udah sampai mana? Udah sore nih, buruan. Baru keluar tol, Gung. Ini masih nunggu kereta lewat. Gung, coba lu jujur deh. Tadi maksudnya lu cerita abis kecelakaan kereta tuh beneran, Gung? Apa cuman biar gua buru-buru aja? Panjang, Rip, ceritanya. Panjang, Rip, ceritanya, oke. Lebih baik nanti kalau kita ketemu mau aja, Rip. Pinjaman uang. Rip. Tuh, ceritanya gini, Rip, katanya. Mana, Rip? Oh. Loh. Kok kita bobolinggi, temen-temen? Gua tahu, Rip. Ini salah gua. Lu gua tinggal di sungai yang banyak buayanya itu. Ya. Kita jadi si Agung, kah? Oh iya nih, guys. Masih di Kalimantan, guys. Gua pikir gua bisa lari dari masalah. Ternyata malah kena masalah lain yang lebih parah. Ya. Kalian ingat kan kita kemarin di pom bensin tuh? Bukan. Ini beda desa, guys. Oh, sama. Ini yang apa, kantor apa, kepala stasiunnya yang kecelakaan nih. Gua lompat ke atap kereta, terus akhirnya gua tersesat di sini, di stasiun tua yang angker ini. Ya, betul. Oke, kita ke sana harusnya. Sana kemana ya? Ini gue nggak tahu, guys. Ini perasaan bangunnya beda ya. Oh, ini depan ini stasiun. Stasiun Kalimedinya nih. Oke. Apa setan-setan itu terus-terusan ngejar gue, Rip. Gue ketakutan. Iya, ketakutan. Gue juga. Dan kita harus kemana nih? Tuh. Ini bawa apa ya? Oh, bawa dirijen. Oke. Kayaknya kita ini di sini mana? Satu-satunya harapan gua untuk survive ya lokomotif itu. Ya, ini kayaknya di sini mana kita pas terakhir itu nyalain lokomotif itu, teman-teman ya. Oke. Semua udah gua lakuin supaya gua bisa masuk ke lokomotif itu. Ada nenek kanibal, guys. Untung aja gua lihat. Oke. Ini di sini mana? Si Agung ini ketabrak, temen-temen ya. Dor. Gua gak bisa bedain mana yang nyata, mana yang enggak. Betul. Oke, sebentar. Pas sudah pagi, baru gua coba nyalain lokomotifnya. Loh. Pas sudah pagi, akhirnya mesin lokomotifnya nyala. Loh. Tapi terus gue sadar. Ternyata, Rip, mesinnya kebakaran. Untung gua sempat lompat. Loh. Tiba-tiba nah, terus gua kirim pesan suara itu. Apa dia cuma mimpi ya itu ya, yang tabrak kereta ya? Guys, oh, diem-diem aja ya. Gue banget sih lu, bro. Lu tahu dari mana cara jalanin lokomotif kereta? Udah, lu tenang aja. Bentar lagi gua sampai. Ya, betul. Tiba-tiba si Agung, si Agung itu kok balik lagi ke kereta, teman-teman ya? Tiba-tiba dia bangun. Buset, tidur. Itu kan orang gila yang tadi kan. Oh iya benar. Buset, sampai sini dong orang gila tadi. Naik kereta dia. Kenapa dia ngikutin kita terus ya? Jangan-jangan nanti sampai stasiun Kalibedi dia ngikutin kita. Ayo buka, Bang. Gimana ini? Udah enggak ada, Bang, keretanya, Bang. Tabrak kah? Enggak mau buka-buka, apa kita harus kita harus lewat. Oh iya benar, nggak mau dibuka, coy. Waduh, ngebak. Please, jangan ngebak. Waduh. Weh, kita langsung pental ke sini. Lah, mana sih petugas pintu keretanya? Udah nggak ada kereta, masih nggak dibuka juga. Iya benar. Tapi gimana itu, Rip? Mobil kita? Apakah kita harus jalan kaki dari sini? Oh iya, memang harus jalan kaki, teman-teman. Dia nggak ada di sini. Kemana dong? Ini nggak boleh sih kayak gini sih. Penjaga pintu kereta udah ditutup, keretanya udah lewat, gak dibuka lagi. Waduh.
Gimana mau lewatnya, itu bakalan macet parah sih. Kalau misalnya dibuka. Nah, ini dia, selamat datang di Kalimedi. Jadi memang dia ada gerbangnya, teman-teman ya. Dan gua enggak tahu itu kenapa awannya tuh nge-glitch ya. Nah, giliran enggak. Giliran kita omongin dia enggak nge-glitch tuh. Oh, nge-glitch lagi tuh. Pak, ngapain di atas itu? Aduh. Tolong bukain. Sudah gak ada kereta kok, Pak. Kok enggak dibuka? Buka saja sendiri. Buka aja sendiri. Saya sudah bosan dengan hidup ini. Buset. Saya sudah bosan dengan hidup ini katanya. Loh, Pak, creepy banget, Pak. Aduh, turun, Pak. Keluargamu menunggu di rumah, Pak. Aduh, mau bunuh diri dia, guys. Saya sudah bosan dengan hidup ini katanya. Lari ah, aneh-aneh orang di sini ya. Benar-benar aneh-aneh. Ya, lari. Apa buka saja sendiri. Apa kita buka sendiri ya? Oke, kita buka sendiri kali ya. Oke, kita coba TPP ya, teman-teman ya. Kenakan FPP sih sebenarnya daripada TPP ya. Oke, nah untung aja angkot kita kembali, teman-teman. Ada yang dorong tuh kayaknya angkot kita tuh. Oke, apa kita suruh bukain? Gue takutnya masih suruh pakai angkotnya gitu. Terus cara bukanya gimana, by the way? Naik mobil? Gak bisa, bukan. Terus buka dulu nih kayaknya nih. Apa di posnya? Oh iya tuh kelap-kelip tuh. Ya di posnya ya temen-temen ya. Tadi gak ada kelap-kelip ya di posnya. Kenapa gak buka langsung aja ya? Oke, nice. Sudah dibuka. Langsung kita ke angkot kita lagi. Untung aja angkot kita udah bener. Coba tadi kalau masih di atas itu. Ngebug gitu teman-teman. Jangan-jangan nanti si Agung ketemu sama orang gila itu dah. Orang gila bawa malapetaka itu. Oke. Sabar, jangan terlalu ngebut. Waduh. Aneh lupa. Bosan kerjaan ya cari kerjaan lain lah. Sampai bunuh diri segala. Aduh, aku nungguin nih. Gua harus gimana nih? Gila, ditinggalin sebentar dia langsung udah gantung diri, teman-teman. Ini sebentar lagi gelap. Tapi Arif belum datang. Gua harus gimana nih? Oke. Ini jadi si Agung lagi kita, teman-teman ya. Perspektif si Agung. Kereta itu kayaknya mau berhenti. Jangan ikut, jangan. Wah, kalau lu naik, ya kita disuruh sama gamenya suruh naik, teman-teman. Waduh, gimana ya? Dah si Arif udah TW ke sini. Nanti jadi gantian ya. Wah. Nanti usaha Arif nanti sia-sia, nanti dia ngejemput si Agung ke sini, teman-teman, kalau kita naik ini. Ya udah dah. Gua enggak mau kemalaman. Mending gua numpang ini aja deh. Tapi ntar kalau diturunin lagi gimana ya? Gak tahu. Gimana dong? Naik lagi? Oh. Kita jalan ke depan kah? Oke, jalan ke depan kayaknya. Tuh ada yang kelap-kelip. Apakah kita harus ngobrol sama masinisnya? Lebih baik gua bilang dulu deh sama masinisnya. Nah, bener. Harus bilang dulu, lu jangan naik. Lu. Ada orang gila, teman-teman. Mana masinisnya, bro? Astaga, ada di situ dong dia. Terus kita harus gimana, bro? Bro, gak bisa naik lo. Ada mulu sih orang itu sih. Harusnya naik lo sini, guys. Gak bisa loncat sih Agung ya. Ntar temen-temen ya. Waduh, ini kemana temen-temen? Gak tahu nih gue harus kemana nih. Aduh, kita ngulang lagi dari sini deh. Oke, kita naik dulu. Gue gak mau kemalaman. Okay. Mending gue numpang ini aja deh. Nah, kita traksi dulu. Kalau diturunin lagi gimana ya? Anginnya serem ya. Ngeglitch gitu. Oke. Lebih baik gue bilang dulu deh sama masinisnya. Iya emang. Tapi gimana ini? Sedangkan ada orang gila tuh.
Waduh. Mas bro, yang bener aja lah mas bro. Apakah kita harus ke ruangan masinis temen-temen? Kok masinisnya gak ada ya di keretanya ya? Apakah kereta itu jalan sendiri? Gue juga gak tahu. Mending kita sekarang kabur aja dulu ya. Kabur. Oh, loncatnya gitu amat ya? Loncat, loncat, loncat. Widih. Yeah. Ini gimana ini? Kemana ini? Aduh. Kita kejar-kejaran sama orang gak jelas ini. Tadi si Arif, sekarang si Agung. Waduh. Gimana ini? Udah gitu, dia suaranya gitu lagi. Lulululul, makin dekat, makin dekat. Jangan senang dulu teman-teman. Gimana dong kita ini? Oh, dia di belakang kita. 1 hour later. Oke, udah kah? 1 hour later, Cena. Guys, diem-diem aja ya. Oke. Nah, sekarang ini kita jadi siapa? Kita jadi si Arif lagi, teman-teman ya. Ini dia kalimedi. Ayo Rip. Mumpung si Agung belum naik kereta tuh. Ini kan stasiunnya ya. Tapi mana Agung? Iya, mana Agung? Mana lo Agung? Ayo masuk. Yah. Udah gak ada dong. Yah. Naik kereta lagi dong dia. Dodol. Terus mereka berpisah lagi dong. Nah ini keretanya yang kebakar ini. Ini lokomotif yang kebakaran itu. Agung harusnya di dekat sini. Iya emang harusnya dekat sini. Terus di mana? Why? Where? Agung harusnya dekat sini katanya. Ayo Rip, kita cari Agung Rip. Aduh, di mana teman-teman? Nggak tahu lagi. Coba kita ke daerah perumahan kali ya. Kejauhan, katanya arusnya ada di dekat sini. Kalau arusnya ada di dekat sini, berarti di dekat mana dong? Tuh, nggak ada tanda lagi ya teman-teman ya. Apa kita harus lurus ke sana? Aduh, jump scare nggak sih ini? Jump scare nggak nih? Kejauhan. Katanya arusnya ada di dekat sini, tapi gue nggak tahu dekat mana. Gue muter-muter dulu teman-teman ya, sebentar, sabar. Oke guys, setelah gue muter-muter, akhirnya gue nemuin titik checkpoint lagi. Ini gue nggak tahu. Jalan apaan sih ini? Eh, kok yang itu mirip gue ya? Jalan apaan sih ini? Eh, kok? Oh, orang gilanya di situ. Gung. Kita jadi si Agung teman-teman. Eh, itu selamatin si Arif itu. Digigit sama orang gilanya teman-teman. Ini kok orang gila apa nenek kanibal ya? Kok sama? Dia makan daging mentah. Daging mentah gak tuh? Mana? Nih, tuh, nah lu. Bro, lu gak apa-apa bro? Gak apa-apa paling lu peyang. Gak liat apa gua habis digigit orang gila. Bisa-bisa rabies lu bro. Buruan ke rumah sakit yuk. Orang gilanya ngigit dong. Wah, itu sih harus ditangkap sih guys. Walaupun dia masih hidup gitu kan, tapi ini bisa membahayakan orang. Sebenarnya kalau di dunia nyata itu ada orang gila yang se ekstrim gitu, itu harus ditangkap, terus di ditaruh di tempat khusus gitulah, supaya nggak ngebahayain orang gini. Waduh, itu udah stres sih orangnya. Oke. Waduh, Rip, lu jalannya begitu amat. Si Agung pula bukannya gendong ya, malah diliatin dia nungguin di angkot. Oke, let's go. Kita kabur dari stasiun gak jelas ini teman-teman. Let's go. Akhirnya. Yes. Dia bawa pengki dari kaleng kongguan sih teman-teman, sama sapu ijuk. Belum selesai. Gua kira udah selesai nih perjalanan mereka berdua nih. Masih sabar ya.
Aduh, aduh, ada apa itu di depan? Siapkan mental kita teman-teman, karena ini kita dibegal sama beberapa makhluk-makhluk yang bergentayangan di jalan dan ini hujan. Oke, kita nggak boleh ke tengah jalan sih. Stop, stop, stop downloading. Lu sih bang, bawa mobilnya kenceng-kenceng amat, jadi gitu. Emang sini remnya blong teman-teman. Gue udah ngerem tuh sambil belok. Aduh. Ulang lagi di mobil. Yes. Oke. Okay. Kita harus menghindar, hati-hati teman-teman ya. Karena kita lewat kiri-kiri sini aja. Kalau saya lewat tengah jalan, tapi kadang-kadang suka ada pohon tuh. Tuh. Kita harus hati-hati aja sama pohonnya. Oke. Okay. Jangan terlalu ngebut bang. Oke okay, siap. Kita nggak boleh terlalu ngebut ya. Untuk jalannya sih untuk yang di situ mulu ya, emang ngeselin tuh. Kenapa sih dia jagain di situ, di perempatan? Aduh. Oke, kita ulang lagi, sekali lagi. Kita harus hati-hati tuh yang di perempatan tuh. Ada setan apa sih ini namanya? Baik gombel ya? Bukan baik gombel, bukan. Ini kan pocong tuh. Oke, ini beloknya suka nggak kepencet teman-teman. Kan tuh nggak kepencet kan, nabrakan gua. Mundur bro, bro mundur bro. Oke. Ah lah, salah jalan. Mana bro, ke kanan kah kita, ke kiri kah? Gak ada signnya, mana gua tahu jalan pulang Dodol Garut. Kita harus ke kanan sih kayaknya kan teman-teman, soalnya si nah ini si ininya tadi ada di kiri dia. Apa ada sign sini ya? Ke rumah sakit itu tadi ya? Aduh, gue nggak tahu sih teman-teman. Kita lewatin dulu sini. Kalau lurus salah jalan kan? Tadi kita ke belok. Astaga, dari jauh tuh kecil teman-teman. Oke, gue nggak tahu nih jalannya kemana. Kayaknya kita harus cari rumah sakit sih teman-teman. Tapi kan nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu daerah sini rumah sakit di mana ya kan, terus tanda jalannya juga nggak tahu. Tapi di daerah sini tadi ada kayak rumah-rumah sih teman-teman, coba kita telusuri aja ya rumah-rumah itu ya, siapa tahu ya kan. Nah seperti ini nih, ini apa, ini rumah sakit bukan coy, bukan. Terus gue harus kemana? Gak tau teman, kita random aja ya. Di depan ada orang lagi. Waduh. Kita harus kemana ini? Oh ini nih ya, tanda jalan. Kita katanya harus ke kiri. Apakah kita disuruh muter-muter doang di sini? Tapi jangan udah kelar game teman. Di sini tulisannya bersambung ya, dan ada kata-kata mutiara dari Bang Cihu ini. Hard times reveal true friends. Di saat susah terbukti siapa sahabat sejatimu. Ini true teman-teman, true atau kenyataan ya teman-teman. Oke, sepertinya Agung dan Arif di sini dipertemukan. Jadi sudah jelas mereka masih baik-baik aja teman-teman. Walaupun tadi si Agung terluka teman-teman. Si Arif. Jadinya mereka mungkin harus cari rumah sakit supaya iya benar. Yang terjebak di alam setan itu jangan-jangan teman-teman si Arif itu, kan dia terbaring ya di rumah sakit itu teman-teman terusannya. Tapi di sini di next gamenya kita itu rumah sakit kematian sih, jadi kita harus lewatin satu game dulu, baru game yang kemarin kita lewatin, baru kita mainin terakhir serial dari game Cihui, yaitu keramat gitu deh, lupa gue. Oke. Kita ketemu lagi di next
game-game yang lain. Paling gue selingin dulu sama game aku si Juragan Empang ya teman-teman ya. Dan kita ketemu lagi di next video. Dadah.